Sebut sahaja nama Kak Long 7E, satu Malaysia telah mengenalinya menerusi beberapa video rakaman tindakan kurang bijak yang dilakukan sehingga tular di media sosial. Kemuncaknya adalah ketika video dia seakan mengejek orang kelainan upaya OKU telah mendapat kecaman ramai sehingga ada beberapa pihak membuat laporan polis berhubung isu tersebut kerana rasa dipersendakan. Seperti biasa, skrip permohonan maaf yang sering diulang-ulang oleh Kak Long 7E itu kembali memenuhi media sosial dengan mengatakan periuk nasinya terjejas dan sebagainya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Oleh itu, menerusi laporan dari M-Star, Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adiba binti Muhammad Razzi yang mewakili Insan Kurang Upaya OKU dalam Dewan Negara telah mengulas isu tersebut. Saya rasa orang sebegitu perlu diberikan sedikit sokongan dan pemahaman kerana mungkin dia tidak berapa faham ataupun kurang sensitif tentang keadaan manusia yang berbeza-beza. Melalui kerja-kerja komuniti itu, mungkin dapat memberinya sedikit pemahaman berkaitan OKU. Bagi dia satu hari sahaja berada di sepanjang patu kami, memakai kerusi roda, menjadi pekak buta dan bergerak sebegini, pasti dia akan memahaminya. Dia pun dah minta maaf, Alhamdulillah, dan kita seharusnya memberikan lebih pemahaman kepada dirinya, katanya. Mengulas tentang beberapa isu lain, seperti video-video tular mempersendakan OKU, Ras Adibar menyatakan yang perkara tersebut merupakan sesuatu yang agak menakutkan kerana kita mulai lupa tentang adab. Beliau menegaskan yang kifarah itu benar dan bila-bila masa sahaja kita boleh menjadi seorang OKU dan pastinya perkara tersebut sangat ingin dihindari apatah lagi insan yang tergolong dalam kategori itu sendiri. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang begitu menakutkan kerana kita mula lupa tentang adab. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk duduk bernafas dan lihat keadaan di sekeliling kita dan memerhatikan bahawa ada ramai orang yang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, kita tidak boleh ambil mudah kerana setiap daripada kita suatu hari nanti akan menjadi OKU. Cuma waktu saja akan menentukan, jelasnya lagi.